datang di Melvin Game. Kali ini saya mau review game seperti Free Fire, Battle Royale. Ini nama gamenya Scarval. Ya, katanya sih di Play Store banyak yang bilang ini game bisa offline. Ini saya baru mulai level 1. Jadi buat bro gamers, bro YouTube yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, kita tes main seperti apa gameplaynya. Mulai. Ini ada tips bisa tembak otomatis atau manual, online atau offline, tunggal atau tim, dan TPS atau FPS. Oke, saya pilih ini aja lah, tembak otomatis, online, tunggal. Mulai. Battle Royale terbaru updatean kemarin sekitar tanggal 8. Ini tampilan awalnya, bro. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Lumayan, bro. Bisa dibilang kayak grafiknya Free Fire sih. Ini helikopternya, bro. Oke, bro, udah main seperti ini kendaraannya. Jom. Ya, bisa dibilang ini game kembarannya Free Fire atau saudaranya Free Fire. Wah, parasutnya Halloween, bro. Nah, ini kayak kuil ya. Tembak. Ini kayaknya tas ini. Oh, bukan, magazin. Ya, kontrol lumayan, bro. Grafis juga enak. Tapi ini masih HD karena di HP saya nggak full gambarnya. Apaan tuh, es krim. Ini rompi, magazine. Rompi lagi, itu kayaknya zona. Oh iya, bro. Oke, kita kembali lagi, kita turun aja lah. Scope-nya keren, bro. Kok pakai topi ya?
Oh ini bisa dihilangin bro. Ini zonanya terlalu lama, bro. Waktu zona mundurnya lama. Peluru lagi. Scream. Apa nih? Dapat senjata. Apaan tuh? Itu kayaknya musuh tuh. Kayaknya ada musuh tuh. Kayaknya mau setur. Di map ada tanda titik merah, itu musuh. Skopnya jauh banget, bro. Udah zona, bro. Menurut saya kekurangannya sekarang suara langkah kakinya, meskipun nunduk dia tetap bunyi. Dan larinya juga kurang kenceng. Jika ada komentar, silakan tinggalkan di bawah soal ini game. Dari tadi belum nembak. Tadi musuh saya itu. Itu kan musuh. Headshot.
Udah zona bro. Buset. Masih 41 hidup. Zona cepet banget. Ya, ini game sih nggak tahu masih versi beta atau udah global. Yang jelasnya ya soal bug udah main kurang nggak ada. Itu di depan garis zonanya. Yuk, tinggal dikit lagi. Kayaknya ada musuh di depan, bro. Tuh ada yang naik mobil. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima musuh di luar. Depan ada dua, tiga. Ada musuh. Buset. Udah zona bro. Dan ini alasan kenapa game ini salju, agar mudah ditemukan musuhnya. Beda yang lain, dia rumput, saljunya kurang. Kalau di dasar putih kan kelihatan. Masih ada 33 yang hidup.
skill. Sorry, Joseph. Sorry. Sorry, sorry. Sorry, Andrew.
Wih, satu-satu bro. Masih ada dua bro nyawa, tapi kosong kosong tangannya. Ntar dulu. Kelebihannya ini bro, 3 kali hidup, 3 kali kesempatan. Ini mana musuhnya? Satu lagi bro. Victory. Menang bro, 17 kali mati. Set. Anjir. Memang bener sih kayak Free Fire. Dan kalau soal bug di kontrol sama langkah kakinya nggak sama, tapi oke kok, ringan, game ringan, game battle royale tapi ringan. Dapat senjata baik. Oke, review game battle royale nya Skullfar udah dulu, dan ini ada iklan. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video terbaru dari saya. Terima kasih.